dan Yamraj. Membajak itu sangat mudah ya. Iya, iya. Aku juga bingung, Motu. Kenapa orang-orang bilang membajak itu susah ya? Tolong! Siapapun tolong! Ternyata pekerjaan membajak itu sangat sulit. Aduh, bagaimana ini? Motu, bagaimana ini? Punggungku sakit sekali. Perutku lapar. Otakku jadi tidak bisa berfungsi. Pikirkan sesuatu. Aku ada ide. Lompat ke sana supaya kita tidak terluka. Ayo cepat, Motu. Wah, jadi menyenangkan pekerjaan ini. Inilah hidup. Asik. Ya ampun, apa kita sudah mati? Kerbau Yamraj sudah datang. Kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, tidak mungkin kita bisa saling melihat, Motu. Iya kan? Apa Yamraj itu benar ada ya? Di dalam buku memang ditulis kalau dia ada. Tapi tidak ada orang yang pernah melihatnya. Hari ini orang bernama Patlu harus dibawa. Masa hidup dia sudah habis. Coba lihat di sana. Patlu ada di peternakan itu. Apa-apaan ini? Kita harus mendapatkan laptopnya kembali. Astaga, semua data kehidupan manusia di dunia ada di sana. Gawat! Lihat itu. Apa itu ya? Motu, ini kan laptop. Bagaimana bisa ada di sini? Aku rasa jatuh dari pesawat, Motu. Kenapa awan itu ke sini? Pasti ada sesuatu. Ada manusianya di sana. Ayo tanya mereka, apa kita bisa ikutan terbang bersama mereka ya? Mereka itu bukan manusia, Motu, tapi Yamraj. Lihat saja pakaiannya. Jangan-jangan laptop ini punya mereka. Citra Gup, cepat aku ambil laptop itu. Garis kehidupan Patlu ada di sana. Kalau sampai terhapus, kita tidak akan bisa membawanya. Ayo cepat, cari. Ternyata Yamraj datang ke tempat ini untuk membawaku. Motu, aku belum siap. Jangan tinggalkan aku. Tolong berpikirlah sesuatu. Tidak ada yang bisa membawamu selama aku di sini. Tapi bagaimana caranya? Otakku ini tidak berfungsi kalau perutku lapar. Aku ada ide. Samosa ini rasanya enak sekali. Dan tidak ada yang bisa menolaknya. Halo tuan, apa kau mau mencobanya? Mau lagi tidak? Hore! Hebat, idemu sangat hebat. Sekarang mereka tidak bisa menangkap kita. Ayo, kita pergi. Citra Gup, coba lihat di sana. Mereka lari dengan tunggangan kita. Bagaimana ini? Ayo, kita ambil kendaraan itu dan ikuti mereka. Aduh. Mengemudikan kendaraan ini sangat-sangat sulit, Citra Gup. Aduh. Motu Patlu, kalian memakai pakaian apa? Memangnya kalian mau main drama? Hei, siapa yang kau panggil Motu dan Patlu, nak? Aku ini adalah Yamraj, dan dia adalah Citra Gup. Oho, jadi kau Yamraj, dan dia Citra Gup. Iya, Tuan Yamraj mengatakan yang sebenarnya. Kami datang ke sini untuk mengambil jiwa seseorang. Mau mengambil jiwa seseorang? Akan kukirim kembali jiwa itu padamu. Memangnya aku tidak tahu siapa kalian. Meskipun kau pakai kumis atau pakai mahkota, aku tidak mengenalimu begitu. Akan kubuktikan. Hei, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku, tahu? Hah? Aduh. Lemnya kuat betul ya. Coba aku tarik kumisnya Patlu. Yamraj, tolong. Hei, kau menyakiti kami berdua. Kau tahu, akan kutunjukkan sesuatu kepadamu sekarang juga. Waduh, apaan ini? Tuan, Raja, Dewa, siapapun kau, maafkan aku. Maafkan ya. Aduh.
Wah, wah. Sepertinya itu enak sekali ya. Aduh, Motu Patlu, teman, saudaraku, sayangku, dari mana kerbau liar itu? Dokter Jatka, tolong selamatkan aku. Yamraj sekarang ini sedang mengejarku. Garis kehidupanku sudah habis dan itu tertulis di dalam laptop ini. Tolong dihancurkan ya, karena aku masih ingin hidup. Kau ini bicara apa? Tenang dulu dan jelaskan padaku. Ternyata susah juga menghancurkan laptop kecil ini. Motu, pikirkan sesuatu. Perutku ini kan sangat lapar dan otakku tidak bisa berpikir. Saudaraku, aku bergantung padamu sekarang. Tolong pikirkan sesuatu ya. Patlu, temanku, saudaraku, atas nama pasien-pasienku, kau jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengambilmu. Jadi kau akan menyelamatkan mereka ya? Tolong! Lepaskan aku, Tuan Yam. Lepaskan aku. Tolong, turunkan aku. Astaga, apa yang sedang dilakukan Motu dan Patlu? Hei, tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Ching. Itu mustahil. Mau kemana kalian? Cepat, hentikan kendaraan itu. Kami tidak bisa berhenti. Ini menyangkut nyawa Patlu, Inspektur. Ini kendaraan model apa? Jelaskan kepadaku. Atas nama hukum, hentikan. Ini adalah kerbaunya Yamraj, Pak Cingum. Sulit untuk berhenti. Maaf, Pak. Ini masalah hidup dan mati. Tidak bisa. Mustahil. Mustahil. Mimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Hentikan kerbau itu atau aku tebak. Astaga. Apa itu? Astaga, mustahil sepeda lebih cepat dari motor. Itu mustahil. Ya ampun, siapa mereka? Hei, Motu dan Patlu memakai kumis? Hei, berhenti. Aku bilang berhenti. Maafkan aku, anakku. Kami sedang buru-buru. Maafkan aku. Siapa? Siapa yang kau panggil anak? Namaku Cingup. Inspektur Cingup. Berhenti. Atas nama hukum. Berhenti. Berhentilah. Dengar ya, nak. Aku tidak akan berhenti sekarang juga. Jika kau memang mau, ikutlah di belakangku sekarang. Hei, hei, apa-apaan ini? Kau panggil aku anak lagi? Hentikan, hentikan. Jamret sudah dekat. Kita harus lebih cepat lagi. Astaga, apa yang terjadi? Hentikan dia. Atas nama Hopo, berhenti. Berhenti kalian. Sudah cukup. Lari dari kejaran Yamraj itu hal yang mustahil, sangat mustahil. Itu kata-kataku. Semua yang terjadi di sini itu mustahil. Mustahil. Aku yang bilang mustahil. Kenapa kau mengikutiku? Aku adalah Yam. Yam. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Cukup bermain-main ya. Sekarang berikan laptop milik kami itu. Waktu hidup semua manusia di dunia itu ada di sana. Ayo cepat berikan. Janji dulu padaku. Kau tidak akan mengambil Patlu. Atau aku akan menghapus semua yang ada di sini, ya? Jangan. Itu akan menjadi masalah besar. Kami tidak tahu siapa yang akan diambil dan siapa yang ditinggalkan. Tolong jangan lakukan itu ya. Aku mohon. Memang kamu tahu cara menghapus filenya, ha? Tidak tahu. Tapi ini gertakanku saja. Tunggu. Tolong jangan lakukan itu. Dan kami akan memberikan apapun yang kau mau. Aku mau kehidupan temanku kembali lagi. Silakan kau katakan pada Motu, berikan laptop itu. Atau kita akan membawanya menggantikan Patlu. Maka sebentar lagi dia akan memberikan komputer itu pada kita. Apa kau yakin, tuanku? Aku tidak yakin orang seperti itu mau melakukannya. Kalau berhubungan dengan soal kehidupan, maka semua manusia akan melupakan persahabatan mereka dan menyelamatkan diri masing-masing. Iya, kami bahagia dengan persahabatanmu. Tapi aku mau tanya sesuatu. Apa kau mau menggantikan Patlu? Aku siap untuk itu, tapi tolong beritahu apa di sana banyak samosa. Tidak, kamu tidak bisa mengambil Motu temanku. Biar aku saja, aku ikhlas. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku bahagia.
Motu, kau sangat berani. Sulit mendapatkan teman seperti dirimu, mengerti? Dan padamu, Patlu, aku akan memberikan kehidupanmu sekali lagi. Hidup persahabatan kalian. Astaga, tolong!